melakukan perjalanan ya, mau ke Batam menggunakan Putra Community dengan perjalanan melalui darat di Merak Bakahuni sampai ke Jambi, tepatnya di Muara Tungkal ya, di Jambi sana. Dan kita nanti melanjutkan perjalanan melalui kapal feri ke pulau seberang, ke Pulau Batam. Saat ini kita berada di IAC ACT, Aksi Cepat Tanggap di Parung, Jawa Barat. Saat ini kita akan memberangkatkan tim Humanity Food Truck, akan berangkat ke Batam merangka memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang berada di Pulau Galang, Batam, TKI ataupun TKW yang sedang dikarantina di Pulau Galang. Jadi kurang lebih jumlahnya ada ratusan orang yang saat ini sedang dikarantina di Pulau Galang. Kami tim Humanity Food Truck akan menyiapkan setiap hari 1000 porsi yang akan kita bagikan kepada masyarakat di Pulau Galang, terutama TKI ataupun TKW yang sedang dikarantina ataupun sedang dalam masa karantina selama 14 hari. Jadi selama 14 hari kita memasak 1000 porsi yang akan kita bagikan, baik mulai dari pagi, siang ataupun sore. Saat ini kami sedang berada di kapal ya, di kapal di Pelabuhan Merak untuk menuju ke Bakahuni yang nantinya melanjutkan perjalanan ke Jambi ya, ke Jambi, terus kita mau ke Tungkal ya, di pelabuhan sana langsung nyebrang ke Batam. Jadi nanti kita 14 hari di sana, sekitar 10.400 kita siapkan untuk saudara kita yang pulang dari luar negeri yang dikarantina. 14.000 ya Pak, 14.000 porsi itu, 14.000, bayangkan. Kita 4 orang, laki-laki semua, 14.000. Oh, insya Allah kuat, tetap semangat demi kemanusiaan. Salam kemanusiaan.